Maaf, maaf, maaf. Iya, salah deh. Saya juga pengen nyanyi. Iya, nyanyi. Dan dari dulu main organ terus, tapi gak pernah diberi kesempatan untuk menyanyi, Pak. Jadi saya ingin menyanyi, Pak, hari ini. Iya, maksudnya. Saya ingin menyanyi, Pak. Iya, maksudnya silahkan nyanyi, ya. Saya iri sama anak-anak saya, mereka pandai menyanyi, tapi saya tidak diberi kesempatan untuk menyanyi. Boleh, kan? Iya, boleh. Beri saya satu nada. Spesial buka Bapak. Saya buat acara ini buat Bapak, ya. Hari yang spesial. Ya, lihat sini anak-anak. Happy birthday. Happy juga anak-anakku hari ini
kalau menurut tanggal, hari mengakhiri tugas Bapak di SMP 1 Jalaksan. Tetapi karena ada bulan yang harus dilanjutkan, kegiatannya harus dilanjutkan, Bapak mengakhiri sampai tanggal 31 atau 30 bulan April tuh. Tanggal 30 bulan April. Menghantarkan, ingin juga menghantarkan anak ke kelas 9 supaya lulus semua. Anakku juga kelas 7 dan 8 bisa mencapai prestasi yang baik dan naik kelas. Jadi permohonan maaf, saya tadinya tidak ingin mengucapkan apa-apa sih, tapi karena tadi disebut sampai ada ucapan selamat ulang tahun dan saya juga merasa iba, di samping merasa bangga terhadap diri Bapak sendiri. Alhamdulillah Bapak di usia 60 tahun ini masih dan sehat walafiat. Ini berkat doa dari Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Sapteu dan anak-anak itu semua. Dengan doanya itulah Bapak sampai hari ini tetap diberikan kesehatan. Sekali lagi dan mudah-mudahan kita semua, saya, Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu Sapteu, anak-anak semua, semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia yang tua ini mudah-mudahan usia yang juga masih produktif dan masih bermanfaat, masih berguna untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Kerja Sugiana MPR ini. Dan selamat ya ulang tahun dan mungkin mengakhiri masa jabatan sebagai Bapak Kepala Sekolah. Kita doakan semoga beliau tetap diberi rahmat dan daya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beranjak ke acara selanjutnya di Spensasong 2012 di April Move ya. Di belakang layar kita panggilkan satu peserta lagi, perempuannya. Akan saya coba panggilkan, yang akan membawakan sebuah lagu dari mancanegara, Someone Like You Adele. Jadi klik aja kan, tak ada lagi berasi. Kami panggilkan Mutia. Silakan Mutia dari 8H. Oke, inilah Mutia berwarna biru di atas berwarna Mutia. Silakan persembahkan kepada seluruh di sini, termasuk semuanya. Gimana persiapannya? Melihat seperti ini bagaimana? Nervous, baik jangan nervous. Kalau nervous, hajar aja. Pede aja ya. Baik, silakan. Ayo.